بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم buat kawan-kawan semua, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di acara Insaf ya, masih dengan online ya, karena masih suasana pandemi, ya udah dua tahun nih kita apa namanya Insaf dilakukan secara daring seperti ini, tapi alhamdulillah banyak hikmahnya meskipun daring, tapi ternyata yang ikut yang hadir bisa lebih banyak lagi, ya. Kalau biasanya yang offline yang hadir paling sekitar Jakarta saja, Jakarta, Depok dan sebagainya. Tapi kalau daring ini yang hadir bisa dari mana-mana. Ya, biasanya bahkan ada yang dari luar kota, dari luar negeri bahkan kadang uh, suka hadir juga. Ya, dan itu mungkin hikmah ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan uh, bisa segera berakhir dan bisa bisa langsung offline lagi nanti. Ya, kajian-kajian insaf ya. Ya saya pagi ini ingin sharing lah sama antum sekalian tentang pandangan Imam Ghazali. Kalau kita mau bahas pandangan Imam Ghazali satu persatu tuh banyak sekali ya, sangat banyak. Jadi dan butuh waktu yang entah berapa tahun. Hari ini satu pandangan saja yang ingin saya share dengan antum dan mungkin antum juga tidak asing lah pernah mendengar jadi mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semua yang sudah tahu jadi semakin yakin yang yang belum tahu jadi tahu kira-kira nah, begitu ya, Insyaallah Sama-sama <tuh> belajar pada prinsipnya saya senang karena saya juga sama-sama bisa belajar dari teman-teman sekalian Baik kita mulai ya ini tema yang diambil adalah fikih dan fakih ya, perspektif Imam Al Ghazali jadi fikih dan fakih apa bedanya fikih dan fakih nah, itu nah, itu jadi pembahasan kita nanti ini ada satu hadis dari Rasulullah SAW man yuri bihi khairan fiddin ya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Allah akan berikan dia fikih dalam beragama jadi fikih itu anugerah ya buat kita kalau kita bisa paham agama nah itu berarti kita dapat anugerah dari Allah subhanahu wa ya, taala jadi jangan dipikir yang namanya anugerah Allah itu cuma uang saja ya uang itu ya sebagian dari anugerah Allah ya karunia Allah tapi ada yang yang tidak kalah besar yaitu fikih fikih fidin itu adalah eh, anugerah apalagi di zaman sekarang, ya, banyak orang yang mungkin uh, agak males kalau bicara agama, ya, tidak mau belajar, ya, tapi giliran kalau ada masalah agama, kayak yang paling paham, ya, kayak yang paling ngerti, kayak yang paling uh, ahli lah, ya, bahkan ada yang bilang istilahnya jadi mufti, ya, mufti online, ya, mufti mufti medsos, ya, gitu kan, sekarang banyak bergetayangan di mana-mana. Padahal kita nggak tahu dia fikihnya seperti apa. Pagi ini yang saya bahas ada empat materi inilah kisarannya. E, makna fikih dan hal-hal yang terkait dengan fikih itu. Kemudian fikih dalam kehidupan Imam Al-Ghazali. Kemudian e, pandangan fikih, e, fikih dan fakih maaf. Fikih dan fakih dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Baru kita terakhir akan tutup dengan pembaharuan fikih Imam Al Ghazali. Ya, jadi temanya itulah yang ingin kita bincang pada pagi hari ini. Kalau kita bicara fikih, sebenarnya banyak ya di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab usul itu disebutkan. Saya ingin mengambil sebagian saja dari dari kitab-kitab para ulama yang membahas tentang pengertian fikih. Ya, ini misalnya dari kitab Ta'rifat karya uh, Syarif Al-Jurjani. Ya, di sana bisa kita temukan eh, beliau mendefinisikan fikih. <tuh> Kalau secara bahasa fikih itu kan artinya paham. Ya, fikih itu al-fahmu. Kemudian ada juga ulama yang memberikan penegasan bahwa al-fikih itu adalah al-fahmu ya, pemahaman yang mendalam, ya, pemahaman yang sangat Uh, detail gitu ya. Ada ada lagi pemahaman-pemahaman yang pokoknya kisarannya fikih itu adalah paham. Ya, gitu. Jadi di sini kata Asy-Syarif Al-Jurjani, "Al-fiqhu fil lughah an fahmi ghadil fikih itu adalah ungkapan pemahaman ya. bagaimana kita memahami tujuan Uh, mutakalim orang yang bicara dari dari apa dari ucapannya jadi kita gampangnya kita memahami ucapan orang yang berbicara itu fikih secara bahasa ya, secara bahasa fikih kita memahami kalam ya, tujuannya si mutakalim itu apa gitu kan nah karena kalau dalam kaitan dengan agama itu yang kita pahami adalah firman maaf jaringan saya agak kurang baik. <laughs> saya saya lanjutkan. Oke, okay, sudah masuk lagi. Kedengeran ya suara saya? Ya? Istadat, kedengeran, Alhamdulillah. Jadi, kalau secara bahasa, fikih itu kan memahami ucapan orang yang ngomong. Nah, sekarang kalau dalam dan Nabi, itu yang kita pahami. itu. Jadi ada firman Allah, ada ayat-ayat Allah. Ya, itu ada <coughs> apalagi ada sabda Nabi. Terus nanti ada bahasa Arab. Nah, itu bagaimana memahaminya? Nah, itu adalah fikih. Gitu ya. Makanya kemudian dalam istilah diartikan wafil istilah huwa li ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al muktasab min adillatihat tafsiliyah. Nah, ini definisinya umum. Rata-rata para ulama mendefinisikan ilmu fikih begini. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum syariat. Jadi hukum syariat. Jadi bukan hukum akidah, bukan hukum keyakinan. Kalau hukum keyakinan itu pembahasan di bidang ilmu akidah. Ini hukum syariat, ya hukum hukum, -hukum agama, al-amaliyah yang praktis, yang yang diamalkan sehari-hari, ya seperti sholat, ya, zakat, puasa, haji, ya, muamalah pernikahan itu yang dibahas. Ya. Jadi bukan pembahasan tentang ilmu-ilmu apa ilmu-ilmu keyakinan. Ya. Didefinisikan begitu oleh para ulama. Kemudian al-muktasab, ya, al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah yang diperoleh, yang didapatkan ilmu itu dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya, jadi dalil-dalil fikih itu banyak. Nah, di sini kita kalau memahami memahami ini ini sebenarnya kita harusnya punya pemahaman yang luas tentang fikih itu kenapa karena di sini saja dari definisi ini saja para ulama sudah apa sudah me memberikan definisi bahwa fikih itu sumbernya dalil-dalil nah, bukan cuma dalil-dalil dalil-dalil yang terperinci ya. jadi <tuh> kalau kalau orang yang ngerti bahasa Arab, adillah itu kan jamak bentuk jamak.nya dalil-dalil fikih itu itu tidak satu. Tapi banyak. dalil-dalil fikih itu banyak sekali. Dan terperinci, bukan secara umum saja. Dan masing-masing imam nanti para ulama itu punya dalil-dalil yang mereka gunakan sesuai dengan metode yang mereka bangun. Nah, di situ akan sangat terbuka pintu perbedaan pendapat makanya kalau orang yang paham bicara tentang fikih dia tidak akan sempit pemahamannya tapi kalau orang yang tidak paham fikih ini maka dia akan sempit memahami fikih karena dia pikir dalil itu cuma satu ya dalil itu cuma satu misalnya sunnah dalil itu satu padahal dalil itu bukan cuma sunnah atau dibatasi oleh dia misalnya dalil itu ya Quran dan sunnah itu bukan dalil-dalil Ya, kalau dalam pemahaman definisi ini itu baru dalilani, baru dua dalil. Bukan adillah, belum masuk adillah karena baru dua. Ya kan ada dalil-dalil yang lain nanti. Ya, bagaimana dengan ijma dalam pengamalannya? Kita tidak akan banyak berantem. Kenapa? Udah masing-masing punya dalil-dalil yang terperinci. dalil-dalil ya, fikih dalam mazhab Syafi'i apa, dalam mazhab Hanafi apa, dalam mazhab Maliki apa, mazhab Hambali apa itu, masing-masing punya dalil apa saja ya kalau mau tahu harus belajar masing-masing dalilnya ya jadi begitu nah kalau seandainya disempitkan pandangannya hanya dalil terbatas pada Quran dan Sunnah saja maka ini jadi jadi sempit pemahamannya ya. oke yang kedua dikatakan di sini wakilah wal isabat wal wukuf al makna al khafi al ladhiya bihi hukmu ya. jadi ada yang mengatakan pikir itu ya mendapatkan lah ya isobah itu ketepatan dan dan wukuf berhenti ya, maksudnya ya dia tepat mengenai lah gitu alal makna al terhadap makna yang tersembunyi yang tidak tampak yang tersirat gitu ya alladhi ya ta'allaku bihil hukmu yang berkaitan dengan hukum huwa ilmuh mustan buat nah, biasa nih oh. ya. <laughs> ya baik nah, jadi uh, fikih itu katanya adalah bagaimana dia bisa bisa tepat bisa bisa paham ya bisa bisa berhenti tepat pada makna-makna yang tersirat yang tidak tampak yang terkait dengan hukum-hukum nah, dan ini adalah ilmu yang diperoleh dengan cara ra'i dengan cara rasio menggunakan rasio wal wayah tajufihi ilan nazar wa proses pengkajian proses penelitian wa perenungan diperhatikan jadi seperti itu jadi nggak bisa fikih itu asal-asalan ada ada ijtihadnya ada nazornya. Kalau orang Indonesia nyebutnya nalar. jadi harus difahami. makanya di sini dikatakan oleh hadza la sama Allah taala faqihan. Oleh karena itu enggak boleh katanya. Allah taala disebut faqih, enggak boleh. Kenapa? Li annahu la Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya jelas kalau buat Allah. Tapi kalau buat kita, ada sesuatu yang tidak tampak, ada sesuatu yang tersembunyi, yang yang tersirat. Nah, orang-orang yang disebut fakih itulah orang yang mampu menangkap yang tersirat tadi, yang tidak tampak. Ya. Jadi kalau di dalam Quran kita baca, kita baca Quran nih tiap hari misalnya, baca. Tapi kan kita cuma baca. Kalau kita tidak fakih, kita nggak bisa mengambil apa hukum yang tersirat dari pesan itu ya. Oh, di sini ada hukum wajib, ada hukum sunnah. Kita nggak paham, tapi bagi seorang fakih, ya, mujtahid, apalagi dia bisa tuh mengambil. Oh, ini ada makna ini, ada makna ini. Itu kerjaannya fakih. Kalau kita mungkin baca-baca aja, apalagi bacanya buru-buru, pengen cepet-cepet selesai. Ya, beda lagi lah, nggak paham ya. Tapi kalau seandainya orang-orang yang fakih, dia perhatikan ayat hadis dia akan bisa Betul. jadi itu produk hukumnya begini 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 kita nih masih jauh lah dari derajat nah ya, oke okay. alhamdulillah bisa join lagi ini mohon maaf nih beberapa kali terlempar terus nih jaringan di pondok suka nggak stabil kayak gini baik udah udah terdengar ya suara saya sudah salut kita lanjutkan ya Nah, sekarang yang terkait dengan fikih juga, misalnya ada yang dalam dalam istilah keilmuan itu ada yang dikenal dengan al-mabadi al ashroh Ya, pokok-pokok yang 10 terkait di bidang-bidang keilmuan. Bagi teman-teman yang di Al-Azhar nih biasa mereka kalau ngomongin ilmu itu ada 10 pokok bahasan dulu lah yang harus mereka tahu. Jadi ini contohnya ini buku yang bagus yang menjelaskan tentang ilmu definisi-definisi dan seterusnya ya. Ini mabadi asyrah nih. Ini ilmu fikih, <tuh> ilmu fikih itu uh, mabadi asyrahnya apa? Pokok-pokok uh, yang 10 itu apa? Uh, hatnya, uh, definisinya tadi sudah ya. Al ilmu bil ahkam syar'iyyah al amali al muktasab min adillatiha tafsiliyah. Itu sudah tadi definisinya. Kemudian <tuh> uh, mauduknya, uh, objeknya adalah af'alul mukallafin. Ya, jadi objek kajian fikih itu nanti adalah perbuatan orang-orang yang mukallaf. Yang dikatakan mukallaf itu adalah al-insanul akil, manusia yang berakal, al-balil yang dewasa, sawaun karena hurran au abdan, baik dia orang merdeka atau budak, sawaun nah karena zakaron au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi semuanya sama. Ada ada hukum terhadap apa yang mereka lakukan objeknya tuh nah, sama rotuhu buah dari dari ilmu fikih ini ya al fauz saadah ya, jadi dapat keberuntungan dapat kebahagiaan di dunia dan akhirat ya, tentu ini kalau diamalin ya, kalau nggak diamalin ya, jadi cuma ilmu doang ya, nisbatuhu Penyandarannya ini termasuk ilmu apa? Ilmu syariah. Jadi ilmu fikih itu termasuk ilmu dari al-Qur'an, dari hadis, ya. bukan dari bukan dari eksperimen, ya. tapi dari 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 Qur'an dan hadislah sumber utamanya itu. Kemudian baru dengan ijtihad para ulama. <tuh> Kemudian keutamaannya, ya, keutamaan ilmu fikih apa nih? Fadluhu, ya, fadlu tafakkur azim. Ya, Keutamaan fid din itu sangat agung. Ya, hadisnya sudah saya bacakan tadi ya. Fa'an Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu nahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ya. Gitu tadi. Wa inna ma qasim Allahu yu'ti. Jadi itu tadi. Jadi orang yang Allah berikan dia fikih dalam agama, maka dia termasuk orang yang Allah cintai, Allah 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 sayang lah. Kenapa? Karena Allah pengen dia jadi orang baik. Gitu ya. ya bahkan dikatakan fa'il lam yakun fi ta'allumil fiqhi ghair hadzal hadits lakafa. kafa. Kalau seandainya dalam dalam apa ya, dalam mempelajari ilmu fikih nggak ada hadis lain, cuma ini saja yang bicara tentang keutamaan belajar fikih, maka udah cukup. Lakafa. Cukup satu hadis saja, udah cukup. Bagi yang memahami ini cukuplah bahasa banyak-banyak dalil kemudian waldi ya peletaknya siapa peletak ilmu fikih ini al aimmatul mujtahidun jadi fikih itu diletakkan oleh para imam-imam mujtahid mereka lah yang membina yang meletakkan ilmu fikih ini makanya dikenal kemudian dalam dalam fikih itu ada madhab ada ada imam-imam ya, yang terkenal empat imam meskipun sebenarnya ada banyak imam Ya, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada Imam Sufyan Atsauri, Sufyan bin Uyainah, Al-Auza'i, macam-macam banyaklah. Ya, mereka itulah yang meletakkan. Cuma masalahnya yang berkembang sampai hari ini memang <tuh> hanya empat. Karena di, diteruskan oleh para murid-muridnya, sehingga lestari. Sedangkan yang lainnya tidak. Sehingga kata para ulama, mazhabnya gairu mudawan ya tidak terkodifikasi kira-kira begitu namanya apa ismuhu ilmu fikhi nama ilmu ini ilmu fikih ya <tuh> gitu nah, istimdaduhu nah, sumbernya dari mana nah, ya istimdu minal kitab was sunnah wal ijma wal, qiyas wal minal masadir jadi di sumbernya itu diambil dari apa ya nah, tadi Al-Qur'an sunnah ijma qiyas dan yang lain-lain makanya dalil-dalil fikih itu enggak cuma satu enggak cuma apa namanya enggak gak cuma satu saja, gak cuma hadis saja, hadis pun gak cuma hadis sohih saja, ya, tapi banyak, ya Quran ada sunnah hadis ijma kias nanti ya, dalil-dalil yang lain yang mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu bisa nah, hukum syariatnya bagaimana hukum syariat dalam mempelajari mufik ini di sini disebutkan al wujubul kifai, fardu kifayah, wajib kifaiyah, maksudnya yang wajib kifai itu adalah yang yang secara mendalam tapi kalau yang jadi pengamalan sehari-hari buat kita, maka fardu ain, ya sebatas kita bisa mengamalkan itu saja. <tuh> jadi kalau sampai dalamnya memang fardu fardu kifayah kita yang mengamalkan sehari-hari ada yang fardu ain. Ya, masa iluhu atau haroh asolah aso melhat wal muamalat Jadi masalah-masalah yang dibahas. toharoh, sholat, puasa, haji, muamalah dan yang lain. Ini kan ada yang fardu ain buat kita. Artinya gimana? Misalnya kita toharoh, wudhu. Kan kita harus tahu wudhu yang benar gimana. bisa wudhu yang benar itu udah cukup. Adapun untuk tahu dalil-dalil yang terperizinya itu, nah itu fardu kifayah, tidak fardu ain. Salat kita harus bisa salat yang benar dari mulai takbir sampai salam itu harus tahu. Gak boleh kita salat tanpa tahu ilmunya. Berarti itu fardu ain buat kita. Adapun dalil-dalil terperinci mana dalilnya takbir, mana dalilnya sujud, mana dalilnya tasyahud, bagaimana pandangan ulama tentang itu dan wah itu fardu kifayah. Itu tidak fardu ain. jadi makanya kita kita harus tahu porsi kita seperti apa. Ya. Nah, ini sedikit tentang fikih lah ya. Nah, adapun tentang Imam Al-Ghazali, kalau bicara Imam Al-Ghazali, Imam Al ghazali itu memang ensiklopedia Beliau itu ulama yang e, menguasai banyak keilmuan. Kalau disebut nama ulama, biasanya kita akan fokus pada satu bidang, yang meskipun sebenarnya ulama itu punya punya keilmuan di bidang-bidang yang lain. Ya, misalnya kalau di sini dikatakan, kalau misalnya kita disebut nama Imam Bukhari, itu yang terbayang di di kepala kita itu Imam Bukhari itu adalah ahli hadis. Imam muslim juga begitu ya, kita akan bayangkan oh Imam Bukhari oh dia ahli hadis tuh. Oh Imam Syafi'i oh dia ahli fikih. Nah, gitu kan. Oh Imam Asy'ari dia ahli kalam dan seterusnya. Tapi ketika menyebut nama Imam Al-Ghazali yang terbayang itu bukan cuma satu bidang keilmuan. Ya, banyak ya. Di bidang fikih ada, di bidang kalam ada, di bidang hadis ada, di bidang tafsir ada. Ya, di bidang apa lagi? Macam-macam lah. Di bidang filsafat ada, Ya di bidang uh, tasawuf ada, di bidang pendidikan ada. Jadi namanya selalu muncul, ya namanya selalu muncul. Nah, jadi jadi memang uh, tidak salah kalau seandainya kemudian uh, Syekh uh, Muhammad Mustafa al marawi mengatakan beliau ini adalah sosok ulama ensiklopedi, karena namanya selalu muncul dalam berbagai pembahasan keilmuan. Ya. Jadi ada saja di mana di mana disebut di situ beliau <coughs> juga ada namanya ya kalau kalau saya gambarkan kira-kira beginilah nah, ini pun mungkin masih sebagian lah kalau kita mau teliti lagi jadi Imam Syafi'i kalau dibilang uh, ahli fikih iya di bidang fikih Imam Syafi'i ahli makanya ini kita bahas hari ini ya, fikih uh, usul fikih iya ini dua 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 bidang yang berbeda ya usul fikih dengan fikih beda ya jadi di bidang fikih beliau punya punya otoritas di bidang usul fikih juga. Kemudian di bidang mantik atau logika dia juga punya otoritas. Ya, dia punya kitab uh, apa Mi'arul Ilmi, ya, Mihakun Nazwar, itu adalah kitab-kitab mantik. Dan di dalam kitab uh, Makosidul Falasifa juga diawali dengan itu pembahasan logika. Ya. Jadi beliau memang jadi rujukan dalam bidang kalam, oh iya beliau mutakalim, ya, mutakalim yang hebat. Dalam bidang kalam, karya-karya <tuh> kalamnya juga banyak. Dalam bidang filsafat, eh, jangan ditanya. ya Bidang filsafat, orang kalau ngomong filsafat nama Al-Ghazali pasti disebut, karena beliau salah seorang kritikus filsafat yang luar biasa ya, kritik filosofnya ya, sangat luar biasa, menggemparkan <tuh> banyak orang. Kemudian dalam bidang kosmologi ada juga satu kitab yang dia tulis ya, tentang kosmologi. Dalam bidang politik nah, juga ada ada uh, kitab apa? Atibrul At Masbuk fi Nasihatil Muluk. Ya, itu nasihat ya, wejangan beliau kepada para pemimpin itu kan termasuk bidang politik. Cuman politiknya Al-Ghazali begitu modelnya. Ya, atau dalam ihya pun beliau banyak membahas tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar hisbah kemudian kristologi kristologi juga ada satu kitab ar-radul jamil liuluhiyati isa itu itu juga Imam Ghazali mengkritik teologi trinitas membahas di situ dalam bidang pendidikan banyak ya dalam pendidikan ini Imam Ghazali udah banyak jadi kajian lah dari mulai skripsi tesis, disertasi, paper, banyak yang membahas tentang konsep pendidikan Al Ghazali, pemikiran-pemikirannya sampai hari ini masih dibahas. Dalam bidang hadis juga ada, ya, dibicarakan, ya, pro kontra ada, ya. Saya, saya sudah menulis buku tentang otoritas Imam Al Ghazali dalam ilmu hadis yang mungkin bisa jadi eh, apa, bacaan juga kawan-kawan bagi yang ingin tahu. Yang kemudian dalam bidang tafsir juga Imam Ghazali punya punya otoritas. Beliau sebenarnya punya kitab tafsir yang namanya Yaku Tatu Takwil. Ya. Itu tebalnya 40 jilid. Cuma sayangnya tafsir itu tidak sampai kepada kita. Tafsir itu hilang. Ya, nggak tahu kemana. Dan kabar terakhir ada manuskrip yang ditemukan itu hanya jilid 3, 2, 3940 saja. Dua jilid terakhir. Sisanya belum ketemu sampai hari ini kalau seandainya bisa ketemu itu wah itu luar biasa tuh tafsirnya besar <tuh> ya gitu jadi eh, apa namanya eh, tafsirnya luar biasa tuh 40 jilid wah itu canggih tuh kalau seandainya bisa dapat ketemu gitu masya allah salah satu khazanah eh, tafsir ya dari seorang Imam Al-Ghazali Gitu. kemudian eh, psikologi juga psikologi banyak ya pemikirannya dalam kitab-kitabnya kalau dikaji sangat ini sangat banyak mengandung pemikiran-pemikiran psikologi saya ada kitab e, tentang psikologi e, judulnya apa? saya lupa e, pokoknya e, ilmu nafs fiturasi Islami kalau tidak salah begitu tiga jilid tebal yang membahas tentang pemikiran para ulama Islam ya dari zaman e, abad kedua ya kalau nggak salah sampai kontemporer ada 100 lebih yang dibahas tokoh di situ. Nah, tokoh yang paling banyak dibahas oleh para ulama, oleh para penulis itu, itu Imam Ghazali. Imam Ghazali ditulis banyak sekali. Dari karya-karyanya banyak. Sedangkan tokoh-tokoh lain hanya dua, tiga, gitu. Nggak terlalu banyak. Dalam psikologi juga Imam Ghazali menjadi rujukan. Dalam tasawuf, ya iya. Otomatis lah. Kalau tasawuf, ini imam besarnya. Imam besar tasawuf. Imam Al-Ghazali dengan Al-Junayd Al-Baghdadi itu dikenal sebagai imam dalam bidang tasawuf. jadi nah kita kalau mau bahas ini, wah ini banyak betul nih. Kita hari ini bahas satu saja, fikihnya saja. Ya, fikih Imam Al-Ghazali. Yang lain nanti kesempatannya dibahas oleh pemateri yang lain mungkin. Nah, secara sanat keilmuannya, ya ini saya ambil satu sanat saja. Imam ghazali ini ini ya. Saya saya punya punya ini sanad Imam Ghazali ini, ya, di sini posisinya. ini ke atas. Ini Imam Ghazali kan ngajinya ke Imamul Haramain, terus sampai ke atas lagi, kemudian nah, sampai ke Rasulullah. Nah, ini, nah, Imam Syafi'i ini yang atas ini. Ya, jadi dia sampai ke Imam Syafi'i itu delapan tingkat, ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, Kesembilannya ke Imam Syafi'i. Ya, kemudian terus sampai ke Imam ke Imam Abbas lalu ke Nabi Muhammad saw. Ini <tuh> secara sanad kefikihannya begitu. Ini baru satu jalur nih. Ya kalau mau dicari dari jalur yang banyak sebenarnya. Ya, jadi jadi beliau punya punya rantai keilmuan yang sampai mutasil. Ya, kalau dalam dalam para ulama-ulama hadis biasa kalau ngomong itu. Obistan Adilmut jadi dengan sana yang bersambung. Nah, kemudian tentang Vicky, kalau boleh dibilang ada jasa besar ayahnya. Ayahnya Imam Ghazali itu punya jasa tentang apa terhadap ketokohan Imam Ghazali menjadi seorang fakih. Kenapa? Karena waktu ayahnya masih hidup, Imam Ghazali masih kecil waktu itu. Karena ayahnya kan wafat ketika Imam Ghazali masih kecil ayahnya ini orang soleh. Ya, di sini dikatakan wahyu kana ka abah kana fakiron. Ayahnya itu seorang yang fakir, solihan tapi soleh. Ya, meskipun dia fakir tapi soleh. Layak kulu illa min kasbiyadihi fi amali -suf. Jadi dia kerja, dia makan itu sehari-hari dari dari hasil pekerjaan dia. Ya, memintal -me wall. Ya, itu saja pekerjaannya. Makanya kemudian ada yang membaca Al Ghazali, ada yang baca Al Ghazali, karena dinisbahkan kepada pada profesi ayahnya itu. Dan oh, ayahnya ini sangat rajin. Wajatufu alil rajin sekali Imam Ghazali. Ayahnya ini berkeliling, ya, berkeliling ke para ahli fikih. Ya, jadi misalnya hari ini ke Syekh mana, besok ke Syekh mana, rajin orangnya memang gitu. Wajali suhum, <coughs> ya, duduk bareng mereka ngaji ya, mendengarkan apa pandangan-pandangan para fukoha ketika itu. Wetawfar wa ala khidmatihim, kemudian dia ya sungguh-sungguh lah berkhidmat ya melayani para fukoha itu rajin, Bantu, ya, bantuin lah kira-kira begitu. Ini ini salah satu konsep pendidikan yang mungkin hari ini sudah mulai dilupakan oleh sebagian orang yang namanya khidmah yang namanya khidmah itu penting dalam pendidikan tuh jangan sampai lupa ya dulu kalau orang belajar itu sama gurunya bukan cuma belajar tapi berkhidmah ya saya dulu waktu ngaji sama guru-guru saya itu gitu ngaji ya ngaji nanti pulang ngaji selesai nggak langsung pulang ya nyuciin piring dulu di rumahnya makanan makanan itu udah habis kita ambil piringnya bawa ke dapur kita cuci piring jadi guru kita nggak capek kita yang bersihin semua kita sapuin segala macam itu khidmah atau ya, beliau kemana kita temenin ya, kita bawain ngajak belanja ke pasar misalnya besok temenin saya belanja ke pasar yuk saya temenin saya bawain barangnya ya, gitu jadi itu namanya khidmat ya, jadi bukannya bukannya cuma jalan doang ya, tapi kita bantuin betul itu namanya khidmat dan kita nggak tahu tuh dari dari khidmat itu biasanya Allah berikan keberkahan asalkan dijalani dengan ikhlas kemudian fil ihsan ilaihim juga ayahnya itu sangat senang berbuat baik ya serius berbuat baik kepada para ulama enggak pernah jahat gitu ya enggak pernah apa namanya sentimen apa gitu pokoknya baiklah ya wanafqoh bima juga suka memberi nafkah sesuai kemampuan dia ya Jadi dia punya dagangan, dagangan kecil aja, dan dia kan e, orang yang miskin, tadi kan fakir, tapi dia punya keuntungan dari hasil usahanya, dia bagi tuh, dia beliin makanan, ya mungkin kue atau apa dikirimin, ya, dibawain sama dia ke, ke rumah ulama, sih, ini ada sedikit makanan. Ini juga bagian dari ya apa, dari dari kebaikan, bisa jadi tuh. Nah kalau begini nih ada hikmahnya, anaknya bisa jadi ulama. Coba buka kitab e, Ta'limul Ta ilmu kita ta'lim ta belum ta'lim begitu hendaknya orang tua itu banyak berbuat baik kepada guru kepada ulama ya. kalau dia sering berbuat baik itu nanti ada keberkahan mudah-mudahan anaknya jadi ulama kalau anaknya nggak jadi ulama mudah-mudahan cucunya jadi ulama pokoknya ada aja dari keturunannya yang jadi orang pintar yang jadi ulama kira-kira begitu terus anak uh karena idhasami akalamahum bakal ya. Kalau dia yang mendengar kata-kata para ulama fikih itu, dia suka nangis, terharu, punya harapan, begitu ya, enak banget nih, gitu kira-kira. Kalau punya anak kayak begini enak banget nih. Wa wa saala Allah Lalu dia memohon kepada Allah, dia dia munajat merendahkan diri memohon kepada Allah agar Allah berikan apa? Anak laki-laki. Wa ja'alahu fakihan dan supaya bukan cuma jadi anak laki-laki tapi jadi fakih jadi seorang yang ahli fikih karena melihat apa melihat sosok ulama-ulama fikih ketika itu nah, gitu ya dan jadi akhirnya Imam Ghazali itu lahir laki-laki dan jadilah seorang fakih ya jadi Imam Ghazali sini disebut wa Abu Hamid yang di bawah kalau adiknya lain lagi adiknya jadi jadi, jadi waiz jadi penasehat unggul Amma Abu Hamid fakana afqaha aqrani yang di paragraf berikutnya Abu Hamid Al Ghazali, ini misalnya Imam Ghazali, itu adalah afqah aqranihi. Dia menjadi orang yang paling fakih di apa? di antara kawan-kawannya. Ya. Begitu. Semuanya yang ngakuin wa imam ahli zamanihi wa farisa maidanihi. Ya, pokoknya imam di masanya ya Imam Ghazali. Orang mengakui semua. Nggak ada yang mengingkari kepakaran beliau dalam bidang fikih atau bidang-bidang yang lainnya lagi. Jadi ini penting nih. Jadi kalau kita punya anak nanti ya teman-teman, ya berbuat baiklah kepada orang-orang soleh, apalagi pada guru, guru, pada ulama. Mudah-mudahan itu ada keberkahannya. Ya, bukan hanya guru anaknya, apalagi guru anaknya. Ya, guru siapa aja kira-kira orang soleh, banyak berbuat baik, insya Allah nanti ada keberkahan. Dan itu mujarab. Ya, kalau bahasa Indonesia mujarab. Bahasa mujarab itu sudah teruji, Oke, kemudian Imam Ghazali belajar ya, kepada Imam ar ya Ini waktu masih di apa di Tus ya, di Tus di kampung halamannya nih seorang guru yang bernama Imam Ahmad ar razakani Kemudian setelah itu ke Jurjan, ya, ke Jurjan dia belajar kepada Imam Al Ismaili, Nasr Al Ismaili. Di sini nggak ditulis, tapi di riwayat lain disebutkan. Ya, Kemudian lama belajar kepada Imamul Haramain di e, Nisabur. Eh datang ke Nisabur, belajar ke sana tuh. Yeah. Belajarnya bukan cuma satu ilmu banyak sekali. Boleh dibilang beliau e, menggali atau menimba ilmu yang sangat banyak dari Imamul Haramain karena belajar selama 10 tahun. Yeah. Sungguh -sungguh tuh. Yeah. Sungguh -sungguh, ya. Sungguh-sungguh belajarnya itu Jadda wajtahada, ya. Sungguh-sungguh, serius. semangat ya jadi hatta takhoraja muddatin qaribah lulus dalam waktu singkat nah ya jadi jadi Imam Ghazali itu nggak lama lulusnya ya cepat karena memang dia serius nah, dan akhirnya apa mengungguli kawan-kawannya kawan-kawannya kalah jadi dia baru masuk tapi bisa lompat uh nah dan akhirnya kan jadi asisten gurunya jadi asisten Imamul Haramain. dan dia sangat sayang kepada gurunya itu. Dia tidak lupa meskipun gurunya itu sudah memuji dia. Ya, ketika waktu belajar Imam Ghazali dipuji oleh gurunya. Al Ghazali, Bahrun Muhrik. Al Ghazali ini kayak lautan yang menenggelamkan. Nah, itu Imam Ghazali dipuji seperti itu oleh oleh gurunya. Ya, bahkan ketika dia mengajukan kitab uh, Al Manhul nanti itu dia disebut Dafantani Wa Anhai. Kamu men mengubur saya hidup-hidup ini. Oh, wow, jadi bukunya bagus. Ya. Kemudian bukan hanya belajar sungguh-sungguh, belajar, mengajar, ya. Banyak murid-murid belajar kepada Al-Ghazali dulu sebelum kepada Imam Al-Haramain. Jadi jadi asisten lah. Ya. kalau kata kita sekarang di pesantren itu sorogan, sorogan kepada Imam uh, al Ghazali dulu. Nah, ya Murid-murid na banyak ngambil faidah dari Al-Ghazali. Ya, ya, jadi apa? Ya, ngajarin teman-temannya, adik kelasnya. Ya, yursiduhum. Wa ijtahidu Dia berijtihad juga terus. Sampai bisa mengarang. Wa amru ila an akhadha fit tasnif. Dia mulai menulis kitab. Meskipun sebelumnya juga Imam sudah menulis kitab tuh waktu lagi di Jurjan. Dia menulis atalikoh At ya, satu satu komentar lah. Ya terhadap pelajaran-pelajaran fikih -pelajaran yang kemudian dirampok waktu itu. Ketika dia mau harus dia semakin produktif, menulis, dan disampaikan kepada guru-gurunya. Ini hasil karya saya, mohon dibaca dulu. Nah, itu begitu, itu adab juga, itu adab, adab seorang murid kepada guru. Ketika dia nulis, bagus-bagus <coughs> juga biar dibaca oleh gurunya, sehingga nanti gurunya bisa menilai, bisa memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan begitu ya. Itu bagus tuh sama nah, kayak sekarang aja misalnya kayak Profesor Wan tuh kalau nulis buku biasanya beliau akan ngasih tulis ngasih kasih lihat ke profalatas dulu. Profalatas bilang, "Oke, okay, nah, beliau oke okay. atau ada masukan-masukan mungkin." Itu bagus kayak begitu. Nah, ini kitab kita fikihnya. Kita fikih Imam Ghazali nih yang banyak beredar, sebagian ada di sini, ya, beredar sebagian tidak mungkin. Al-Wajiz ini ada al khulasah ada saya baru dapat kemarin al khulasah al basit nah ini agak tebel saya belum punya <laughs> ya, mungkin perlu pesen nih sekarang lagi di, di, Mesir lagi mau ada pameran apa pameran kitab nih ya book fair nah, ini kalau ada yang pulang nih boleh juga pesen nih kitab al wasit fil ini kitab fikihnya Imam Ghazali al basid juga ada tapi jarang di sini yang sekarang banyak saya lihat di Indonesia masih ada yang jual al wajiz dan al -Khulassah. Kemarin, khulasah terbitan Darul Minhaj. Saya dapat, apa namanya, tebal khulasah Saya ada nih kitabnya. Ini kitab-kitab fikih. Ini adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Jadi, Imam Ghazali, kalau ditanya, apa otoritas Imam Ghazali yang bilang bikin fikih? Ya, ini buktinya dia bisa menulis karya sebanyak ini. Dan ada kitab lain lagi, kalau nggak salah, namanya Syifaul Al Alil Ya, Syifaul gitu Pokoknya, itu kitab fikih juga. Ya. Dan ini posisinya begini, kalau kita lihat dari sanat kitab fikih Imam Al Ghazali dalam madhab Syafi'i itu sanatnya begini. Jadi dalam madhab Syafi'i itu kan sanatnya ada ya. Jadi dalam kitab-kitab mazhab kitab-kitab Imam Syafi'i ini ada yang dibagi dengan kalau Qa kodim dan kalau jadid. Kalau jadid ini yang kemudian dikembangkan di Mesir oleh Imam Syafi'i itu Al Om -Um, antara lain, kemudian Muhtasor Al Muzani itu ditulis oleh Imam al-Muzani cuman dinisbahkan kepada Imam syafi'i yang kemudian itu diringkas menjadi al khulasah oleh Imam Ghazali al buaiti murid al imam syafi'i dan yang lain-lain fatwa-fatwa Imam syafi'i juga dikumpulkan banyak tuh nah semua itu dirangkum dijelaskan dijabarkan oleh gurunya Imam al-ghazali Imamul al haramain Imamul haramain itu punya kitab besar yang namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Nah, tebal. Bukunya besar. Jadi kalau kalau pengen apa? Pengen tahu pemikiran-pemikiran Syafi'i dari situ tuh. Nah, Imam Ghazali kan ngaji sama Imam al -Haramain. Ngajinya tuh. 10 tahun. Jadi dia menguasai dan akhirnya menurunkan menur menur karya empat itu tadi. Ya, yang coba meramu kembali apa yang ditulis oleh gurunya ya dalam al basid al wasit, al-Wajiz ya, kemudian al-Khulashah. Gitu. Ya. Jadi itu tinggi kedudukannya itu. Nah, kemudian baru di dari karya karya Ghazali itu disyarah oleh ulama berikutnya, diringkas ya ke generasi berikutnya tuh ada Imam Rafi'i ya nulis Al-Muharrar, kemudian Imam Nawawi menulis Minhajul Talibin. ke bawahnya terus sampai hari ini. Ke bawah bawahnya itu kitab-kitab madhab syafi'i. Ya. Jadi eh, kalau kita, ya kita kalau mau belajar fikih ya dari bawah lah. Dari apa? Dari dari fikih-fikih dasar. Kita yang kecil-kecil aja. Jadi jangan jangan berpikir sederhana, simple ya. Kalau mau ngaji fikih syafi'i ya ngajiin alum. Coba aja ngaji langsung kita paklum. Kalau nggak teler, ya. Jadi kalau ngaji fikih itu berjenjang lah. Jadi dari mana dulu mulainya? Jangan ujung-ujung langsung buka alum ini buka majelis taklim yang eh, ngaji orang baru belajar langsung ngajar kitab al-um semuanya pasti teler gurunya teler muridnya juga teler mabok enggak akan paham jadi memang berjenjang ya nah ini posisinya di sini nih Imam Ghazali ini kitab kitab fikihnya ya oke okay. nah sekarang pandangan fikihnya gimana nah kita lihat Imam Ghazali itu pandangan fikinya dalam kitab ini dari kitab fikih yang saya kutip ya ini dari dua kitab aja saya punyanya dua kitab doang ada al-wajiz sama al, -Al khulasah Jadi secara pandangan fikihnya Imam Al-Ghazali itu dia fikihnya bermadhab Syafi'i. Ya bayangkan loh Imam Ghazali itu ulama besar, tapi dia masih bermadhab Syafi'i. nah gitu kan? Imam Ghazali itu ulama besar, bukan ulama kaleng-kaleng. Nah, kalau kalau kata Ustaz dasat bukan bukan beleng-beleng. Tapi ulama beneran dan dia menulis kitab dalam madhab Syafi'i nah, dan langsung kita lihat kalau kita ini contoh saja saya nggak bahas semuanya tentu itu panjang ini pandangan fikihnya ketika itu ditulis tulis misalnya kita abu toharoh wafihi sama nih itu ini bab toharoh nih dalam kitab al wajiz ya, dalam kitab al wajiz tulis at -taharuh. al babul awal fil miyah wal mutahir lil hadath wal khobat jadi langsung pembahasan air wal ma'u min bayni sairil ma'iat bahas tentang air Bagian pertama al -kismu. awal almaul mutlak air mutlak dan nah, seterusnya. Bagian nanti ada cabang-cabangnya. Langsung hukumnya dijelaskan sama al ghazali. Nah, kalau dalam kitab al khulasah ini yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, ya al sama juga ketika bahas kita buttaharoh beliau bahas juga. Cuma diawali dengan apa namanya bab air ada ayat sedikit karena memang al khulasah ini lebih tebal loh, dibandingkan al wajiz. Ya, filmiyah ya albabul awal filmiyah fa innaha alatut taharah kenapa yang pertama dibahas air dulu karena air itu alat bersuci Fala buddha min taqdimiha maka mesti didahulukan daripada pembahasan yang lain ya qala taala wanzalna minas sama'i ma'an tahura nah, ini pandangan-pandangan fikihnya kalau dilihat ini pandangan fikihnya mazhab Syafi'i ya, memang beliau bermadzhab Syafi'i ya jadi pandangannya langsung pandangan fikih ini sebagai seorang fakih. Kelihatan betul. Bahkan kalau dalam Al-Wajiz, ini pandangannya beliau memadukan dengan pandangan-pandangan dari mazhab Hanafi dan yang lain. Itu ada kode-kode di situ. Itu adalah kode-kode dari ada H, ada Mim itu. Ada H itu maksudnya Hanafi. Ya, kalau al Mim itu Maliki. Jadi dia bisa mengkomparasikan. Ini pandangannya begini, begini. Kemudian ada pandangan yang lain lagi. Al-Wawu ini kalau nggak salah, Auzai kalau nggak salah nanti bisa dilihat lah di, di dalam kitab uh, teman-teman yang yang suka ngaji fikih tahu lah sama juga ketika dia bahas kitab sholat misalnya langsung kita usolati wafihi sabatu abu wabin. Ya, kitab sholat ada tujuh bab bab pertama ini 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 ini, ini tentang waktu ya di kitab sholat al kulasa juga sama kita usolat wafihi sabatu abu wabin. al babul awal fi waktu faraid waktu zuhri dan begitu jadi ini pandangan fikih bang Ghazali. Ya. Kalau mau dibahas panjang ya banyak <tuh> apa namanya <tuh> susunannya sama kayak kita kita fikih pada umumnya <tuh> jadi dimulai dengan fikih ibadah kemudian muamalah munakahat jinayat ya itu kita kita fikih Imam Ghazali pandangan-pandangan fikihnya kita bisa lihat di situ nah, ini adalah pandangan fikih Imam Ghazali sebagai seorang fakih ya oke nah kemudian Oh, begitu banyak karya-karyanya tadi sampai akhirnya kalau kita lihat dalam sejarah hidup Imam Ghazali itu terkenal banget ya namanya viral lah di mana-mana. Ya, fil afaq wartafaqo bidzalika ya, akmalul irtifaq. jadi sangat terkenal tinggi unggul. Ya, semuanya orang paham, orang kenal. Orang terkagum-kagum ya. Mau ujibal kullu bitadrisihi dikatakan begitu. Orang-orang terkagum-kagum dengan cara pengajarannya wa munadharatihi cara perdebatannya wa nafsihi katanya belum pernah ada orang menjumpai sosok seperti Al-Ghazali ini ya wasara imamati khurasan imam kemudian saya lanjutkan lagi tadi jadi Al-Ghazali itu apa namanya membuat orang kagum kepada beliau dengan dengan keilmuannya dengan pengajarannya dengan perdebatan-perdebatan perdebatan yang mereka saksikan kemudian mendalami bidang usul fikih dan membuat karya-karya. Nah, ini karya usul fikihnya nih. Ya, ini karya usul fikihnya adalah yang, yang pertama Al-Manhul min Ta'liqatil ta Usul ini ditulis pada masa Imam Al-Haramain masih hidup. Ya, bahkan Imam Al-Haramain memuji tadi ya, kata Imam Al-Haramain, "Dafantani wa anhai. Ya, kamu telah mengubur saya hidup-hidup nih -hidup dengan karya ini. Nah, jadi kayak gitu kata Imamul Haramain. Jadi ini pujian. Oh, muridnya luar biasa pinter banget nih nulis karya kayak gini. Nah, ini agak tipis. Kemudian ada satu kitab yang namanya Tahdhibul Usul. Ini tebal kitabnya. Cuma sayangnya kitab itu nggak sampai kepada kita. Ya, lebih tebal dari Al-Mustasfa. Al-Mustasfa ini ditulis sebenarnya Tahdhibul Usul itu kitab yang lebih tebal. Ini disebut oleh Al-Ghazali di dalam mukaddimah Al-Mustasfa. Jadi beliau nyebut bahwa Al-Mustasfa ini ditulis ya kurang lebih ketebalannya di bawah tahdibul usul yang sudah saya tulis katanya gitu cuma saya ini nggak ketemu ya nggak ketemu kitabnya itu tahdibul usul hilang termasuk kitab yang hilang Wah, kalau ketemu mungkin itu jadi salah satu kitab usul fikih yang babon lah boleh dibilang ya kitab usul fikih yang sangat besar ya karena para usuli setelah al ghazali juga banyak merujuk kepada imam al ghazali ya ya, Fakhruddin Ar-Razi, Al Al-Amidi misalnya itu banyak merujuk kepada Imam Al-Ghazali. Ya. Ini Al-Mustasfa nih, dua ini dua ini karya usul fikihnya. Nah, dan ini berat nih, kitab kita berat, ngajinya berat nih. Ya, kalau mau ngaji sama Ustaz Nirwan boleh nih, Ustaz Nirwan suka baca Al-Mustasfa. Silahkan tuh kalau minta waktunya sama Ustaz Nirwan. Nah, sekarang kemudian nah, kita lihat nih nanti Imam Ghazali mulai mendalami tasawuf. Nah, ini penting kita memahami nanti karena apa? Kita akan bisa melihat perbedaan atau perubahan fikihnya, pandangan-pandangan fikihnya Imam Al-Ghazali. <tuh> kita awali dengan apa? Dengan bagaimana Imam Al ghazali masuk ke dalam jalan tasawuf. Jadi jalan tasawuf, tapi masih lewat kitab-kitabnya dulu. Ya. Yeah. Kan setelah itu Imam Al-Ghazali di Baghdad jadi imam, tapi kemudian dia kan tidak puas. Dia mengevaluasi diri dan akhirnya uzlah. Dia, kaji itu kitab-kitab. Dia, 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 dalam keraguan banyak, kemudian dia dia pelajari masing-masing pemikir yang ada, kelompok yang ada, mutakalim, batinia, filosof, dan terakhir dia bilang sufi ini. Ya, saya akan kaji. Beliau mengkaji pemikiran-pemikiran sufi dari kitab-kitabnya. Ya, di sini kitab yang dikaji antara lain Kutul Kulub, Imam Abu Talib Al-Makki, Al-Harith Al-Muhasibi, Ya, dan kitab-kitab yang lain, Al Junaidi, Al Baghdadi, Al Shibli itu pemikiran-pemikiran mereka yang banyak di, apa, disampaikan oleh para ulama. Dia kaji. Nah, tapi ternyata beda memang antara pengkaji tasawuf dengan ahli tasawuf. Jadi kalau pada saat itu Al Ghazali posisinya pengkaji tasawuf. Ya, dia kaji dari kitab-kitabnya. Nah Kemudian akhirnya Imam Ghazali menyadari bahwa orang-orang sufi yang sebenarnya gitu ya yang memang um, memang benar ajarannya itu bukan bukan ashabu akwal tapi arbabu ahwal ya, di sini kata Imam Ghazali fa'alim tu yakinan annahum arbabu ahwal saya yakin bahwa mereka itu adalah orang-orang arbabu ahwal orang-orang ya, yang senantiasa menjaga halnya situasi dirinya kondisi keadaan baik jadi artinya dengan pengamalan. La ashabu akwal. Bukan bukan orang-orang yang cuma pandai bicara. Bukan cuma orang-orang yang pandai berteori. Kira-kira gitu ya. Sekarang, wa yumkinu tahsiluhu ilmi fakat hasal Yang sudah aku capai lewat jalan belajar, ya, sudah aku dapat. Ya. Jadi dia udah kaji, udah, udah paham lah. Teori-teorinya udah dipahami itu, teori-teori dari para sufi sebelumnya. Nah, sisanya yang, yang tidak bisa dicapai lewat belajar. Walam ya baqa illa ma ilahi bisama wa ta'allum. sisanya nggak bisa dicapai dengan cara mendengarkan, menyimak, mempelajari biasa nggak bisa. Tapi harus apa? Bilbar dan di, dijalani. Jadi diamalkan. Ya, itu. kemudian akhirnya Imam Al Ghazali masuk ya, menjadi ahli tasawuf. Bukan cuma sekedar pengkaji tasawuf, tapi menjadi ahli tasawuf karena dia menjalani ya menjalani apa riadoh oleh guru-guru lah dan dan akhirnya kan dia mundur ya dia mundur dari dari apa dari jabatan sebagai guru besar nyata berat ikhlas itu ya Nabi Ghazali mengatakan saya evaluasi niat saya ya yang paling banyak amal dia kan ngajar katanya jadi kan guru guru besar ya yang paling baik menurut dia amal yang paling saya diharapkan itu tadris wa ta'lim ngajar Gitu kan kemudian ternyata dia lihat ternyata banyak ilmu yang nggak manfaat nah, ya, terus dia pikirin lagi katanya niatnya dalam mengajar ternyata niatnya bukan karena Allah azza wajalla ya. tapi niatnya karena apa motivasinya pengen dapat kedudukan pengen dapat popularitas nah, akhirnya di situ Imam Ghazali mundur ya, Imam Ghazali mundur dan dia <tuh> memperbaiki diri ya uzlah lah ya sampai kurang lebih 10 sampai 11 tahun ya dengan perjalanan apa itu kemana-mana Damaskus Palestina terus Mekah Madinah balik lagi muter-muter lah banyak nah di sini Imam Ghazali terjadi perubahan pandangan bahkan bukan cuma secara apa namanya pemikiran sikapnya juga berubah <tuh> kalau dulu waktu masih jadi fakih saja yang Ghazali itu sombong. Sombong banget. Ya, meremehkan orang, menganggap rendah, ya, karena dia pikir dia yang kedudukannya tinggi. Tapi berubah menjadi apa? Menjadi 180 derajat, kata kata sahabatnya nih, Abdul Ghafir Al Farisi kayak orang gila baru sadar. Dulu nggak gini katanya. Gitu. Dulu dulu kacau banget dulu. Wah, pokoknya orang di, 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 di diremehkan langsung medit karena memang dia paling paling alim dibanding yang lainnya, dia sempat merasakan hal kayak gitu. Sekarang udah berubah setelah dia menjadi sufi, ya. Nah, kemudian tentu berpengaruh lah dengan karya-karya sesudahnya. Nanti kalau kita lihat. Nah setelah itu, e, memang Imam Ghazali pada masa itu dihormati, penguasa dihormati betul dan orang-orang ketika itu memang senang berdebat sehingga dapat kedudukan. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat kemudian di dalam karya sesudah dia jadi sufi, ya, kita ambil yang paling dekat dari Ihya saja gitu ya, misalnya. Ini dari Ihya misalnya di bab-bab awal masih di di pengertian ilmu di kitab ilmu di awal, Imam Ghazali memberi komentar tentang tentang dalil-dalil apa namanya ilmu. Dia menyebut wa adna darajatil faqih ay ya'lama annal akhirata khairum minad dunia. وهذه المعرفة إذا صدقت وغلبت برأته من النفاق والرياء. Ini kata Imam Ghazali gitu. Ini di awal kitab Ihya nih, masih awal. Ya, dibilang, kedudukan seorang faqih yang paling dasar adna darajatil faqih, ini yang paling rendahnya gitu ya. Apa? Dia harus tahu, harus yakin bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan pengetahuan ini jika benar ada dalam dirinya dan secara menyeluruh ya itu dia akan membebaskan dirinya dari sifat munafik dan sifat ria. Imam Ghazali begitu. Nah, ini pandangannya udah mulai berubah. Jadi bukan lagi pandangan yang sombong, bukan lagi pandangan yang arogan, meremehkan orang. Tapi dia ingat bahwa yang namanya di sini kita lihat ya bagaimana Imam Ghazali mengaitkan antara sosok seorang fakih bukan hanya dengan masalah hukum saja, tapi dengan ilmu akhirat. Pandangannya udah berubah nih. Ya. Kemudian dalam dalam kitab ilmi masih kitab ilmu lagi, beliau membahas ya, membahas tentang ada banyak istilah dalam Islam yang asalnya istilah ilmu kemudian mengalami penyempitan makna. Ya. Jadi ilmu itu punya istilah banyak katanya. Ada istilah fikih, ada istilah ilmu, ada istilah tauhid, tazkir, hikmah. Ya, ini kemudian mengalami reduksi ya, maknanya. Ya. Jadi misalnya lafaz yang pertama lafaz fikih. Ya, jadi mereka menyempitkan makna ini, ya menyempitkan makna, e, makna fikih itu jadi jadi pengetahuan tentang furu, ya furu saja ilmu-ilmu furu, furu odin cabang-cabang hukum tadi, ya di, dibahas tentang e, ilat-ilatnya yang lebih detail dan akhirnya begitu, ya. Nah kemudian Al Ghazali mengatakan bahwa sebenarnya pada masa awal yang dikatakan fikih itu tidak hanya itu. Jadi bukan berarti itu bukan bukan fikih, itu fikih tapi itu hanya sebagian dari makna fikih. Ya. Fikih itu juga mencakup ilmu tauriqil akhirah. Jadi katakan fikih itu sebenarnya masuk pemahamannya di situ ilmu jalan ke akhirat. Ya. Wa ma'rifati daka'iqiatun nufus wa a'mal wa quwwatil bihaqarati dunya wa tatallu ila na'imil akhirah khaufi al-qalbi ini pada masa awal Islam generasi salafus saleh dulu para ulamanya imam-imamnya memahami fikih bukan hanya sebatas hukum tapi pada ilmu pengetahuan akhirat hal-hal yang terperinci yang bisa merusak amal ya tentang uh, kehinaan dunia ya dan juga tentang nikmat akhirat rasa takut kepada Allah itu yang jadi pembahasan Artinya begini, fikih itu bukan melulu bicara hukum saja. Bukan bicara melulu hal haram saja. Tidak, tapi ada pembahasan yang lebih besar yang tidak boleh dilupakan. Kemudian akhirnya direduksi makna itu. Tapi itu memang fikih begitu. Ya, Penekan lain di situ. Nah ini seperti apa yang dikatakan oleh Abu Nasr as-Sarraj. Ya, dalam kitab Al-Lumat. Di tarikh Tasawuf al-Islami. Ya. Ini buku rujukan tasawuf nih yang lebih tua dari Al Ghazali, ya bahkan lebih tua dari Al kushairi ya buku-buku rujukan tasawuf kalau pengen lihat di buku-buku ini. <tuh> jadi Abu Nasr As Saraj, ini dia tulis satu bab di awal babu dzikri atira di sufia ala mutafakkih. wa bayan fiqh fi din wa jadzalika bil hujaj jadi dikatakan oleh Syekh Abu Nasr rahimahullah ruwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yuridu bi khairan yufaqihu fi din Balagona anil hasanil basri rahimahullah annahu kila fulan faqih. Pernah Anda katanya dari Imam Hasan al-Basri, dikatakan apa? Seorang itu faqih. Ya, yeah. faqal al-hasan. Lalu apakah menurut kamu dia cuma faqih doang? Ya, yeah. apa maksudnya? Apakah yang dikata faqih itu karena dia cuma tahu hukum-hukum saja? kan gitu katanya. Nah, Imam al basri mengatakan inna al-faqihu az-zahid dunya ar-raghib fil akhirah al-basir bi amri dinihi. Gitu ya. Jadi kata yang dikatakan faqih itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia, orang yang cinta terhadap akhirat, orang yang jeli terhadap urusan agamanya itu faqih. Jadi ini komprehensif maknanya. Jadi yang namanya faqih itu bukan sekedar tahu hukum ini itu bukan. Kalau cuma tahu hukum ini itu nanti makanya ada kritik dari Imam Ghazali di sini. Ya. Karena katanya wahai Taala lihat tafakkur fi din, ya agar mereka tafakkur fi din, fadino kata kata Hasan al Basri, ismun neshtamilu ala jamilah kami wahiran wa batinan. Jadi kata din di situ bukan cuma hukum zahir tapi hukum batin juga. Jadi lihat tafakkur fi din supaya faham betul secara mendalam hukum-hukum zahir dan hukum yang batin. Ini makna yang awal. Jadi Imam Ghazali ingin mengingatkan bahwa jangan direduksi. Jadi jadilah fakih, jangan hanya fakih yang tahu hukum dunia saja. Maksudnya begitu. Imam Ghazali ingin mengembalikan lagi ke makna yang awal. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat dalam dalam Ihya misalnya, Imam Ghazali kan membuat klasifikasi ilmu. Ya, klasifikasi ilmu dalam Ihya ini saya dapat gambarnya dari Ci Asom. Saya nggak sempat bikin cap ininya gambar bagannya tapi saya punya cuma lupa naruhnya di mana dapat ini dalam ilmu kan Imam Ghazali di membagi menjadi ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah ya nah pada tataran ilmu fardu ain sebenarnya ranah fikih juga sudah ada di mana orang belajar tentang ilmu yang berupa suruhan suruhan itu al-fi'lu yang masih dikerjakan dan larangan atarku at Ya, tadi yang sholat, apa yang harus kita kerjakan, itu kan jadi jadi ada ilmunya tuh. itu, mesti. Tapi kemudian ilmu fikih yang yang lebih mendalam itu kan masuk kategori fardu kifayah, ya. Dia bagian ilmu fardu kifayah yang terpuji, yang syari. Jadi ilmu fardu kifayah nanti dibagi lagi kan, ada yang syari dan gair syari, ya. Nah, yang syari nanti ada yang dikatakan usul, ada yang furu. Yang dikatakan usul itu ya Quran, Sunnah, Ijma, dan seterusnya. Kalau yang furu itu adalah fikih, ya, fikih batin dan fikih dohir. Imam Ghazali artinya tidak menafikan ilmu fikih itu, cuma memposisikannya dengan benar. Nah kemudian, nah ini kritiknya, ini kritiknya luar biasa Imam Ghazali. Dalam pandangan Imam Ghazali ketika itu, ini pandangan kritik sebenarnya. Imam Ghazali mengatakan fikih sebagai ilmu dunia, fakih sebagai ulama dunia. Wah ini geger ini, ini pandangan ini membuat geger eh, apa, dunia perfikihan nah, gitu ya ini membuat geger eh, para fukoha ya eh, karena pandangan ini mungkin belum pernah didengar sebelumnya kalau seandainya eh, ada orang yang mengatakan, enggak fikih itu ulama akhirat nah tinggal Imam Ghazali punya kritik mungkin karena dia lihat situasi di zaman itu ya memang fikihnya tadi hanya pembahasannya itu apa alasannya katanya gini ini alasannya nih jami'u nadharil faqih murtabitun bid allati biha salahu akhirah jadi pembahasan para faqih yang di, yang jadi pandang seluruhnya yang dipandang oleh para faqih itu memang berkaitan dengan dunia allati biha salahu akhirah yang memang dengannya itu menjadi baik jalan akhirat kalau diamalkan kalau tidak ya tidak ya, begitu kan Fa'in in takallama fil ismi wa sifatil qalbi wa ahkamil akhirah kalau membahas masalah apa namanya tentang dosa, tentang sifat-sifat hati, hukum-hukum akhirat, kalaupun ada masuk pembahasan mereka itu cuma sekedar jadi lampiran saja, jadi ikutan saja, bukan pembahasan utama. Pembahasan utamanya tetap tentang apa? Tentang hukumnya saja, hukum-hukum dunia. Ya. Sama, sama seperti apa? Seperti dalam bidang kedokteran dan yang lain, kata Al-Ghazali begitu. Ya. Terus sampai Al-Ghazali mengkritik ini. Jadi, kalau orang belajar fikihnya begitu saja, "Wanita Allah, Mahathir, umur, lihatlah korban, bitaatihi Allah Ta'ala, Fahuah Majnun." Kata <gifatkan> Imam Ghazali, barang siapa yang belajar ilmu ini semua, ya, ya cuma tahu aja dia pelajari dengan, dengan tujuan alasannya supaya mendekatkan diri dengan ilmu itu kepada Allah. Fahuah Majnun itu orang gila, katanya. Ya, <laughs> dan sesungguhnya amal itu dengan hati dan anggota tubuh kita dalam ketaatan. Dan kemuliaan itu ada pada ilmu amalan itu. Jadi artinya gini, jangan sampai ilmu fikih itu hanya sebatas dipahami, dipelajari, dibahas begitu, tapi tidak diamalkan. Itu nggak ada kemuliaannya. Jadi kalau cuma sekedar dia tahu pembahasan fikih yang panjang-panjang lebar gitu kan tapi dia sendiri tidak paham tentang ilmu akhirat tidak berbekal tidak beramal ya itu jadi dunia katanya. di akhirat enggak ada nggak ada nilainya nah ini ini memantik respon dari ulama khususnya dari ulama-ulama di Andalus di Maghrib ya, sampai akhirnya ini inilah salah satu yang menyebabkan ia eh, ya, dibakar di Andalus ya ini ada mawatin minal mawatin lati ankaral magharibah fiha ala Ya rahimahullah kita ihya hina wasala ilaih ketika ihya ini sampai ke Andalus ke barat Islam itu mereka mengingkari ini apa-apaan nih kok fuqaha dibilang majnun kira-kira gitu wah enak aja nih dibakar lah itu awal-awal kan ihya ditolak di sana sampai kemudian disebarkan oleh muridnya ya Al Qadi Abu Bakar Ibn Arabi dan akhirnya bisa diterima tuh. tuh jadi itu terjadi pada masa hidupnya Al Ghazali dan sesudah Al Ghazali wafat Ya, jadi seperti itu. Nah, kenapa Al-Ghazali uh, memandang ini kalau dibaca dehiap di agak panjang. <tuh> jadi alasannya pertama, ini kalau kita lihat dari masalah sosial yang terjadi pada waktu itu, memang para fukoha ketika itu dia mencari kedudukan. Jadi makanya mereka berlomba-lomba mempelajari ilmu fikih supaya dianggap hebat, ya, supaya dianggap uh, paling ngerti hukum, kemudian nanti masuk ke arena perdebatan. Itu saja tuh. Nah, kata Imam Ghazali, ya itu dunia tuh. Ilmu dunia kayak gitu mah. Nggak ada akhirat-akhiratnya. Karena ilmu itu bukan untuk dibantah-bantah gitu, untuk dibahas-bahas di debat-debat gitu, bukan. Ya. Itu pertama alasannya. Makanya dikatakan fakih di situ ya fakih ulama dunia. Kalau modelnya kayak begitu. Ya, nanti antum bisa baca di Allah kalau seandainya mau lebih jelas. Nah, kemudian dia bilang selanjutnya dibahas gini, Pembahasan, eh, oke okay katanya, pembahasan fikih itu yang paling dekat dengan dengan akhirat itu tiga ini katanya, tentang Islam, tentang sholat, dan tentang halal haram, gitu. yang Ghazali begitu. Yang dibahas oleh para fukoha juga kebanyakan lebih dekat dengan unsur dunia lainnya. Contoh misalnya kalau kalau ngomong tentang Islam, mereka kan bahas tentang Islam itu dengan syahadat. Kalau para fukoha katanya membahas syahadat itu, ya sudah pada ucapan syahadat saja. Jadi artinya kalau orang sudah bersyahadat Secara fikih dia dinyatakan sebagai seorang muslim. Ya kan? Sudah selesai karena fikih batasannya sampai sampai situ saja, tidak membahas yang lain-lain. Ya, tidak membahas lebih dalam lagi masalah apakah dia ikhlas mengucapkannya, tidak dibahas. Apakah dia benar-benar meyakininya tidak, pokoknya kalau dia sudah mengucapkan syahadat, sudah dia kategori Islam. Gitu kan? Itu juga ketika misalnya bahas salat katanya. Ketika bahas salat Imam Ghazali bilang para fukoha umumnya bahas sholat ya bahas sholat yang zohirnya saja ya rukurnya syaratnya itu saja jarang mereka ngomongin masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum batinnya rahasia sholat seperti apa hikmahnya enggak enggak dibahas zohirnya saja Pokoknya kalau sholatnya sudah benar, rukunnya, auratnya sudah tertutup, menghadap kiblat dan sebagainya, berarti sholatnya sudah sah. Itu saja. Ya. begitu juga ketika bicara hal haram misalnya, yang dibahas oleh mereka adalah ya sekedar menjauhi yang haram saja. Jadi warok, ini ya dibahas kaitkan dengan warok. Warok ini cuma warok, warok yang paling dasar yaitu meninggalkan sesuatu yang haram. Itu saja. Adapun warok yang lebih tinggi itu tidak dibahas. Ya, misalnya meninggalkan yang subhan, ya meninggalkan yang apa yang halal. itu nggak dibahas tuh. Ada warok orang -waro yang lebih tinggi nggak dibahas oleh para fukoha katanya. Jadi kalau para fukoha penilaiannya ya sudah. Pokoknya kalau dia dia meninggalkan yang haram sudah selesai. Kalau kalau sufi nanti lebih tinggi lagi, bukan hanya yang haram itu masuk kategorinya, tapi juga ada waro-waro yang lebih tinggi nilainya. Menurut Imam Ghazali begitu. Nah kemudian ya tadi juga eh, kalau dilihat, kenapa dikatakan ilmu dunia fakih sebagai ulama dunia kata Imam Ghazali ini kan manusia itu hidup di dunia, ya eh, kemudian kan eh, bermasyarakat ya bermasyarakat terus dia ada pemimpin yang diangkat ya, ada penguasa, lah umarok gitu. Jadi katanya kalau seandainya kehidupan di masyarakat itu baik-baik saja, ya, ya, itu sudah tidak ada masalah. Kalau semuanya paham, paham hukum, ya, ngerti, tidak ada masalah, nggak perlu nggak perlu ulama untuk menengahi, nggak perlu umarok. Tapi karena ternyata di masyarakat itu banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari, nah sementara umarok yang terpilih kemudian itu tidak mencapai derajat fakih. Nah ini akhirnya muncullah ulama-ulama yang di, di, didekati oleh para umaro itu. Kalau dulu awal-awal Islam umaro ya ulama ya fakih, ya nabi ya, ya beliau lah yang menentukan hukum. Ya. Khalifah yang empat mereka umaro sekaligus mujtahid. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sehingga mereka nggak butuh banyak pandangan dari yang lain, kalaupun ada sesekali saja tapi begitu yang selanjutnya kebanyakan bukan orang-orang yang fakih sehingga akhirnya dia mencari orang untuk membantu dia menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. nah gitu kan, nah akhirnya ini dilihat oleh sebagian orang yang niatnya buruk, wah ini kesempatan untuk dekat dengan penguasa. kapan lagi nih kalau dekat dengan penguasa kan dapat duit, dapat jabatan, ya, dapat fasilitas dan sebagainya. wah udah. akhirnya berbondong-bondong lah orang belajar fikih ketika itu, ya belajar fikih untuk apa? Untuk dimintai fatwanya, ya, untuk dilihat mana yang jago berdebat nanti dia didekati oleh penguasa. Begitu. Makanya Al Ghazali bilang ini ada masalah nih, ya. Ini fikih yang kayak begini, ini fikih yang dikatakan ilmu dunia. Fakihnya fakih ulama dunia. Ini katanya kalau di masa awal Islam dulu para ulama justru lari didekati oleh penguasa. Sekarang malah ulama mengejar-ngejar penguasa. Terjadi begitu kata Imam Ghazali. Ya, lihat, lihat sejarah-sejarahnya Abu Hanifah itu diangkat jadi kodi aja gak mau, ya kan? Ya, nah, harus masuk penjara, nggak apa-apa, dicambuk, dicambuk. Tapi nggak, mau dia. Kenapa? Karena banyak hal yang menurut dia nggak sesuai. Seperti itu. Tapi ya, kemudian muncul orang-orang yang malah yang justru rebutan, pengen dekat dengan dengan penguasa. Nah itu ya jadilah mereka ulama-ulama dunia. Ya, ilmu fikihnya jadi ilmu dunia saja, hanya buat terlibat perdebatan, fatwa-fatwa pesanan begitu ya jadi begitu. Nah ini relevan dengan hari ini juga bisa kayak begitu. Sekarang kalau dibilang fikih itu ilmu dunia atau bukan? Ya bagaimana kita mengamalkan? Kita belajar ilmu fikih, kita amalkan sholat yang benar ya, supaya baik. Ya, jadilah itu di akhirat buat kita. Tapi kalau enggak, kalau cuma sekedar oh, tahu, buat tahu berdebat sana sini ya. Jangan-jangan itu juga kategorinya ilmu dunia sebenarnya. Kalau tadi kan punya punya definisi dalam kitab yang lain apa kullu ma la yashabuka ba'dal maut fahuwa minad dunia setiap yang tidak menemani kamu setelah mati itulah dunia ya, termasuk ilmu jadi ilmu apapun kalau dia tidak menemani kita di akhirat mati dia dunia ya, jadi kalau ilmu yang cuma membuat berdebat-debat aja ya itu ilmu dunia sebenarnya nah, itu kata Imam Al Ghazali ya tapi meski demikian Imam Ghazali tetap memperhatikan masalah fikih. Imam fikih itu punya keutamaan kata Imam Ghazali. Makanya dia kan gini kalau baca kitab Imam Ghazali itu suka beliau pakai metode dialektika. Dia suka nanya kemudian dijawab sendiri. Fa kulta. Kalau kamu tanya, kalau kamu komen gitu kira. Gitu. Lima sawaita bainal fiqhi wat tibbi. Kalau kenapa kamu samain antara ilmu fikih dengan kedokteran katanya. Ya. Kalau kedokteran iyalah ilmu dunia katanya. Kalau ilmu fikih kan ilmu akhirat dong. Gitu ada yang komplain gitu misalnya. Ya. ide tibu itu dia dunia ya, kalau kedokteran memang emang hidup dunia sehatul jasad ya, masalah kesehatan fisik. Wadali kayak talak bisa ayatun sholahuddin, sedangkan fikih itu untuk agama. Ya, ini wahai taswir tuh khalifu ijma al muslimin kata orang komentar gitu misalnya kalau kamu sama ini nih ini berarti kamu menentang ijma orang-orang Islam kamu nih pendapatnya kacau nih kira-kira gitu nah, kemudian mau saya bilang anak taswir gairul lazima enggak, enggak mesti sama begitu katanya. Jadi enggak berarti sama itu mesti semuanya sama. Enggak. Bal bainahuma far, tetap ada bedanya. Dan fikih lebih mulia dari dari ilmu kedokteran. Lebih tinggi dengan beberapa pertimbangan. Pertama, fikih itu ilmu syar'i. Kenapa? Sumbernya kan wahyu. Kalau kedokteran kan bukan. kedua, ilmu fikih itu dibutuhkan setiap orang, baik orang yang sehat atau orang yang sakit. Jangan kedokteran itu enggak, yang butuh kedokteran itu yang sakit, yang sehat nggak butuh. Jadi kalau nggak sakit nggak apa-apa kan nggak ke dokter. Tapi kalau yang sehat, eh, kalau yang sakit baru ke dokter. Yang ketiga, kalau ilmu eh, fikih itu memang dia dekat dengan ilmu akhirat. Karena kalau diamalin dengan perbuatan dia, ya diamalkan dia sholat dengan benar gitu ya. Bukan untuk berdebat-debat dia punya harta, dia zakatkan dengan jujur. Tidak dihelah ke sana kemari supaya nggak kena zakat. Maka itu jadi ilmu akhirat. Jadi berkaitan dengan akhirat. Ya. Jadi tetap ada beda sebenarnya. Nah, tinggal sebenarnya. Ini kritik kritik Al-Ghazali kepada para fukoh yang ada di zamannya. Dan bisa jadi ada di zamannya kita juga hari ini sebenarnya. Ini relevansinya banyak sampai hari ini. Nah, makanya Al-Ghazali bilang di dalam ihya itu. Kalau benar-benar fakih, Ya, dan kan mereka kan begini mereka kan para fukoha itu menisbahkan dirinya kepada imam-imam mereka. Oh saya ini oh, ikut eh, karena pandang eh, maghab ini eh, saya seperti para imam-imam juga lah berdebat itu mempertahankan menjunjung tinggi agama dan sebagainya. Nah kata Imam Al Ghazali. Nah para imam-imam fikih ini yang dikenal dengan Imam yang empat lah kalau di sini di Dehya disebutnya lima imam tapi yang 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 diceritakan Imam Al Ghazali lima cuma ya kita kenal empat lah ya. Imam-imam itu bukan cuma ahli fikih yang dalam arti hukum saja katanya. Imam ini di dihiasi dengan lima hal. Pertama masalah ibadahnya. Jadi imam-imam yang empat itu, imam-imam fikih itu, mereka ahli ibadah semuanya. Di situ ceritakan tuh Imam Ghazali itu. Bagaimana ibadahnya Imam Syafi'i, bagaimana <tuh> ibadahnya Imam Hanafi, Maliki, Ahmad bin Hambal nggak disayang banyak, ya. Tapi di, dia, di disebutlah kriteria itu semua. Kemudian bukan hanya ibadahnya yang yang juga kuat, zuhudnya luar biasa. Ya, zuhudnya Imam Syafi'i, zuhudnya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Sufyan thawri Itu ulama-ulama zuhud katanya, bukan ulama yang hobi dunia. Ya. Terus ilmu akhiratnya mereka paham. Ya, jadi bukan hanya hukum dunia, hukum akhiratnya mereka paham. Ya. Kemudian memahami hukum Islam. Ya ini nih, poin ini yang yang ada. Jadi mereka juga paham. Jadi mereka paham tentang halal haram. Mereka paham. Dan ikhlas. Jadi lima sifat ini yang membuat fukoha terdahulu beda dengan fukoha zaman ini, kata Imam Muzali. Nah sekarang ulama yang ada cuma satu aspek. Cuma ini saja katanya. Kebanyakan fakih yang ada zaman ini, ya cuma paham ilmu hukum Islam saja. Ya, ibadahnya nggak karu-karuan. Ya, gila dunianya juga kelewatan. Ya, akhirat udah nggak kayak menyatu dengan dunia jadi dia seakan-akan udah pokoknya dunia aja yang dikejar keikhlasannya juga diragukan kenapa karena ya tadi ambisi duniawinya kuat nah, Imam Ghazali bukan cuma berteori dia pernah ngalamin juga masalahnya Imam Ghazali itu pernah ngerasain kayak gitu dia juga ngerasain kalau kasarnya gue juga dulu pernah gitu soalnya gue tahu Ya, jadi eh, gimana rasanya dekat penguasa, bagaimana rasanya diberikan fasilitas yang mewah, tahu tuh Imam Ghazali. Ini memang Gozali pernah ngerasakan itu. Jadi apa yang kamu ngomong ini, saya udah tahu lah, saya udah ngalamin juga begitu. Itu ujung-ujungnya hanya meningkatkan ilmu fikih secara hukum saja. Yang empat ini tidak. Jadi kebanyakan fukoha pada masa itu, kata itu, hanya punya seperlima dari dari sifat kefakihan. Ya. Sedangkan yang empat ini enggak. Ya. Yang empat lagi enggak. Nah itu makanya dikritik. Nah, itu yang membuat Al-Ghazali berbeda. Nah, kalau kita lihat, Al-Ghazali setelah jadi sufi, beliau memadukan antara fikih dan tasawuf. Ini kata Imam Malik kan begitu kan? Ini kata-kata Imam Malik yang terkenal ya. Man walam ya wa lam fakot tafas sako. Orang yang berfikih saja, mendalami fikih saja tapi tidak bertasawuf, berarti dia jadi fasik. Ya, karena adabnya hilang biasanya begitu. Ya, wa man Walam faqad Siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih bisa jadi zindik. Ya, dia kebatinan jadinya nanti nih, orang-orang kayak kebatinan zindik gitu. Jadi secara lahiriahnya apa namanya? dihilangkan, jadi meninggalkan syariat. Ya, karena nggak berfikih. Nah, ini kan salah. Kalau Imam Ghazali nggak begitu. Ya, jadi fikih itu syariat itu nggak boleh dipisahkan dari tasawuf ya baru kan kata Imam Malik wa fakot tahak kokoh. yang memadukan antara keduanya maka itulah orang yang ahli hakikat dia mencapai hakikat ilmu yang sebenarnya di fikihnya ada tasawufnya ada ya syariatnya ada hakikatnya ada begitu baru jadi katanya ini pandangan Imam Malik kemudian Imam Syafi'i juga punya pandangan yang sama ya kalau dalam kitab Diwan ya Diwan Imam Syafi'i ya itu ada syair Imam Syafi'i ya, yang mengatakan faqihan wasufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqullah iyyaka ansahu fa inni wa haqqillah iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yadhuq qalbahu tuqa wa jahulun kaifa dzul jahli yasluhu ya jadi jadilah ahli fikih yang juga sufi yang bertasawuf jangan jadi salah satunya itu fakun lai wahidan ya jangan satu aja jangan fakih saja jangan sufi saja jadi dua-duanya dipadukan ya jadi demi Allah aku menasehati jika engkau jadi ahli fikih saja katanya hatinya keras tidak merasakan nikmatnya takwa kalau fikih saja tadi cuma ya tadi akhirnya jadi berdebat aja kerjaannya takutnya tidak diimbangi dengan tasawuf dia tidak apa tidak lembut dengan sesama ya jadi su'uzo. nanti dia, Imam Ghazali menyebut dalam kitab Ihya ada 10 penyakit akibat perdebatan. Sepuluh ya, 10 penyakit akibat perdebatan dan dari 10 penyakit itu akan lahir uh, cucu-cucunya <laughs> banyak di situ. Ya. Tapi kalau jadi sufi saja katanya teh jahul kalau jadi sufi saja yang ngurusin batin aja syariatnya enggak itu bodoh katanya. Kaifa itu jahli yaslu bagaimana orang bodoh jadi baik? Gimana orang yang cuma kebatinan aja yang diurusin syariatnya enggak jadi orang benar enggak bisa dia nggak sholat suruh sholat gimana enggak sholat nggak yang penting eling Nah begitu itu nggak benar orang bodoh ya nah, makanya ketika Imam Ghazali menjadi sufi dia mengadakan pembaharuan ya ini pembaharuan ya makna Islam pembaharuan itu bukan menjadikan mengadakan agama baru tidak ya pembaharuan itu melakukan kerja yang yang baik ya karena Allah sudah menjanjikan akan mengutus setiap satu abad itu seorang pembaharu Ya ini makna mana pembaharuan lah ya. Nah kemudian saya singkat, kalau kita mau lihat pembaharuan fikihnya, ya dilihat dari Ihya dan karya sesudah Ihya. Contoh misalnya, dalam kitab Ihya, Imam Ghazali ketika bahas sholat, itu tidak lagi pendekatannya fikih tok, bukan hanya fikih ansih, tapi fikih sufi. Ya Jadi pandangannya lebih komprehensif. Jadi meningkat. Tadinya cuma pandangan seorang fakih, sekarang fakih sufi. Makanya kitabnya pun dinamakan Kitab as asrorit toharoh. Ya gitu. Bukan kita mutaharoh saja, tapi asrorit toharoh. Ya, dibahas di situ tuh. Ya, bukan cuma toharoh zahir, tapi toharoh di sini disebut ada empat, empat tingkatan. Ada tathir zahir, menyucikan zahir dari hadas, dari najis dan sebagainya kotoran. Nah, kedua kata dia ada toharoh dari apa? Al jaroim wal asam, menyucikan anggota tubuh kita dari dosa. Nah, jangan sampai mata kita melihat yang diharamkan. Jangan sampai kuping kita mendengarkan yang diharamkan. Jangan sampai tangan kita memegang yang bukan hak kita. Dan seterusnya. Itu tathirul jawari. Yeah. Terus ada tathirul qalbi. adalah akhlakil mazmumah. Warza'ilil mamkuta. Jadi menyucikan hati. Dari akhlak yang tercela, Kotoran-kotoran yang terkutuk. Yang Allah benci. Ini itu toharoh yang ketiga lebih tinggi. Nah kemudian yang keempat, Taatiro Siriam masih Allah, Wahwa Toharul Ambia Wasidir. Jadi kesucian apa? Sir, ya bagian yang lebih tersembunyi dalam diri kita dari selain Allah. Jadi hanya ada Allah. Ya, itu luar biasa. Itu para Nabi lah yang mampu kayak begitu tadi Jadi ini pandangannya komprehensif. Ya, beliau tidak hanya membahas Toharoh apa? Toharoh dari makna apa? Najis, hadas. Bukan itu saja. Itu dibahas. Tapi itu bagian kemudian ada pembahasan yang lebih dalam lagi. Nah, ini pandangan komprehensif nih, pikirnya Al Ghazali. Kitab Asrarul Salah ya, kalau diterjemahkan buku terjemahannya rahasia-rahasia salat Biasanya kalau orang ngedengar kitab Ihya suka agak alergi, tapi begitu ngedengar kitab ini diterjemahkan terpisah, oh dibilang bagus. Ini kitab ini disebutkan oleh dia. Nahnu al-an fi hadzal kitab muqtasirun ala ma la budda lil murid minhu min a'malihi adh wa asrarihi al-bathina. Jadi dibahas apa yang menjadi kewajibannya secara zahir dan rahasia-rahasianya. Jadi salatnya bukan cuma bahas ruku, sujud, apa saja. Ya. Jadi apa namanya harus dibahas lebih detail lagi. Wa kasyifuna dakaiki maani hal khafiya fi ma'anil khusyu' eh, wa al-ikhlas wa an-niyah ma lam tajril 'adatu bi fi kutubil fiqh. Ini harus dibahas katanya. Khusyu, ikhlas, niat. Yang kebanyakan tidak disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Yang Ghazali bilang gitu. Ya, jadi akhirnya dia bahas dalam kitab fikihnya ini zahirah minas -salah. Dibahas tuh. Yang zahirnya. Apa, diri, ruku, sujud, dan sebagainya. Bacaannya bagaimana. Tapi ada tafsil amalil batinah. Amal-amal yang batinnya dibahas juga. Ya, dan ada fi masail mutafarriqah ta'umu bihal balwa yahtajul murid ila ma'rifatiha. Dan masalah-masalah yang lain yang kebanyakan orang-orang kena musibah, kena masalah ketika salatnya ada hal yang kemungkinan merusak salat. Eh, bukan yang batalin salat aja tapi ada hal-hal lain yang yang merusak salatnya secara secara batin. Ya. Nah, ini contoh juga dalam kitab Jawahirul Quran yang ditulis eh, apa namanya? sesudah ini Oh maaf, bukan diurutkan salah, salah, salah Maksudnya arba'in fi usuliddin. Saya salah ambil gambarnya salah. Harusnya arba'in fi usuliddin. Karena memang dia satu kitab sebenarnya itu ya. Jawahirul Quran itu satu kitab dengan arba'in fi usuliddin. Cuma boleh ditulis terpisah. Ini ketika bahas tentang sholat, ya. Ini Imam Ghazali nulis tuh sholat itu dia nggak ngomong langsung apa waktu sholat kayak di kitab fikihnya. Dia ya, sebut dulu ilam anak kafi sholatika munajin robbaka kamu ketika sholat itu sedang munajat kepada Tuhan. Fandur kaifatu salli. Coba perhatikan bagaimana sholatmu. Wa hafiz ala salatati umur. Jaga tiga perkara. Nah, terus dia bahas tuh. Yang pertama, al-awwal al-muhafadah ala toharah. Yang pertama, perhatikan jaga toharahnya. Wudhunya disebut di sini. Ya, Sunnah-sunnahnya, zikirnya. Kemudian dibahas lagi yang lainnya. Jadi sangat komprehensif. Ya. itu pandangan fikih al ghazali setelah beliau uzlah jadi pandangannya fakihan sufian. nah kemudian ada fikih prioritas juga boleh dibilang ya pandangan al ghazali jadi ada di sini fikih-fikih prioritas pandangan Imam Ghazali jadi jangan cuma mikirin belajar yang eh, apa lihat belajar tuh lihat kebutuhan umat apa gitu makanya di sini Imam Ghazali mengkritik orang yang mendalami fikih yang fardu kifayah dalam-dalam ujung-ujungnya buat berdebat doang. Sementara kata Imam Ghazali apa? Eh, negeri Islam ini kekurangan dokter. Pada masa itu ya. Negeri Islam ini kekurangan dokter. Padahal dalam dalam menentukan hukum kadang-kadang fuqaha itu juga membutuhkan dokter. Masa kita harus apa? Harus merujuk kepada dokter yang bukan muslim. Ya, harusnya ada dong. Belajar dong ilmu kedokteran gitu. Imam Ghazali <tuh> apa namanya memberikan pandangannya ya. Fukuha banyak, nah, kalau sekarang mungkin fukuha kurang, nih, Perlu belajar lagi fukuha, tapi harus komprehensif. Nah, terus, ini prioritas juga, nih. jadilah kamu salah satu dari dua macam manusia, yaitu manusia yang sibuk memperbaiki dirinya, kedua manusia yang meluangkan waktu untuk orang lain setelah menyelesaikan dirinya. Maksudnya, memperbaiki orang, jangan sibuk memperbaiki orang sebelum memperbaiki diri. Ini pandangan fikih prioritas Al-Ghazali. Allahu Alam ini sedikit penutup dari saya. Jadi, ya, kalau dibilang fikih ilmu syari, kita wajib pelajari. Ya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Imam ya, Ghazali, otoritasnya dalam bidang fikih tinggi, ya, sampai derajat mufti, bahkan mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Ya, dan itu dicatat di oleh para ulama, ya, dicatat oleh para ulama. Kita minta mereka menceritakan itu. Nah, kalau pandangan fikihnya boleh dibilang ada dua lah, ada fase sebelum uzlah, ya itu murni pandangannya sebagai fakih. Sedangkan fase setelah uzlah, pandangan fikihnya itu integratif, komprehensif. Jadi sebagai fakih dan sufi, ya, aspek syariat dan hakikatnya dipadukan sehingga lebih nikmat baca baca pandangan fikih Al Ghazali setelah uzlah itu. Dan pandangan fikih Imam Ghazali itu jadi salah satu bukti pembaharuan, pembaharuan Imam Ghazali ya dan saya pikir usaha pembaharuan seperti ini perlu dilanjutkan lagi oleh kita agar kita bisa lebih baik dalam beragama jadi bicara fikih itu jangan melulu bicara apa bicara hukum saja tapi bagaimana bicara fikih itu bagaimana menyatukan umat membersihkan hati supaya nggak berantem ya sekarang tuh kan kita gara-gara fikih berantem mulu banyak orang berantem gara-gara masalah fikih aja masa masa gara-gara yang satu kunut satu nggak kunut jadi berantem ya masa gara-gara yang terawihnya 8 sama 20 jadi berantem hal, -hal kayak gitu kan sepele sebenarnya nah, jadi saya pikir ini usaha yang perlu kita lanjutkan lagi ya, mudah-mudahan ada manfaatnya itu saja yang bisa saya sampaikan Allah alam so, eh, mohon maaf kalau banyak kekurangan demikian saya kembalikan ke moderator